Oh,
dipinjamkan aja. Yang penting kita syukuri semua Allah. Kali ini kita doakan kedatangan para tetamu, para pengunjung festival aksi pada malam ini. Terdapat sebagai berita umum ya pada malam ini. Kami sekali lagi mewakil kepada pihak GP mengucapkan selamat menyambut bagi saudara-saudara yang telah menyambut sejarah. Apa kata saudara tadi kata cukup tamari, ya boleh? Kalau kita tim sebahagian pada sahabat-sahabat, untuk istirahat.
kami kasi. Ang jawa ba? Mag-unam. Hindi ba ipin na doon ako? Hindi ba ipin na doon ano? Kaya take out yun? Yes, mahal. Ano ba yun? Yan sige. Ibu na pang guna sige. Group sama-sama saya ini adalah Ustaz Abdul Ustaz Muhammad Yusof. Harapkan bisa mengalami perjalanan hidupnya adalah satu bagus berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada masyarakat sekitar ini untuk mengislamkan seluruh umat di Indonesia. Siapa saja yang jumpa yang belum kembali kepada Bipak, insyaAllah kita akan cuba mendekati untuk menghadapi. Sekarang dah 1,093 orang sudah diislamkan. Alhamdulillah. Kembali kepada Islam. Bukan ini, bukan banyak. Musuh itu atas masing-masing. Kita cuba, walaupun bukan takkan mencegah kepada kawan-kawan kita macam Ustaz Najib, Ustaz Iqbal, Ustaz Mu'az, dan juga Ustaz Mahdi Yusof. Kita semua bertanggungjawab nanti di hadapan Allah. Apakah tugas kita yang kita ambil untuk kita sampaikan sedikit dakwah kepada kawan-kawan kita yang dekat kita yang belum kembali kepada fitrah. Jadi nanti di hadapan Allah ada sedikit usaha masalah sana burung kecil yang berusaha memadam api yang besar di tatkala peristiwa Nabi Ibrahim AS dibakar oleh api. Kita ambil sedikit je usaha burung kecil tu, walaupun tak banyak, dipenuhi oleh rakan-rakan yang lain. Bapak-bapak dengan bangun yang kecil tu mencerahkan air ke api yang tak mungkin akan padam. Tapi jawab oleh burung kecil itu, itulah usaha aku. Aku akan jawab dengan membantu Allah nanti. Itulah usaha aku untuk membantu bagaimana Nabi SAW. Itulah juta-juta kita jumpaikan satu dakwah. Walaupun kecil usaha kita dengan akhlak kita akan Taman Medan. Taman Medan insyaAllah. Mereka akan live di Taman Medan. Syurga kita insyaAllah. Sekejap. Dan okey, kita sambung sikit lagu dulu saja. Lagu apa? Ada salah. Oh, kita balik. Mulai ah. Mulai insya-Allah. Dipersilakan kumpulan tasyahan. Maulana استجيب دعائي.
Ali nak pergi baru pulang di Syed Asyar lah. Boleh berkenal ni. Okay. Ada ruang lagi ke? Ada ruang lagi ke? Ada ruang lagi ke? Okay. Itulah. Sikit sebanyak dengan kami. InsyaAllah. Untuk apa yang seorang saya lagu tentang perjuangan Rasulullah. Lagu yang bertajuk ambil kursi tinggi tu meh bagus ah tu yang tajuk pahlawan agama. Di masa bumi I'm not afraid.
masyarakat Islam. Lagu yang sebenarnya masyarakat Islam. Kita dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat Islam. Sama juga macam di Paksi ini, ya, sudah ada banyak-banyak bentuk sudut, ya, sudut ekonomi Islam, ekonomi Islam, ya, pendidikan. Ini dia ada makanan-makanan yang halal, ya. Tapi jadi pada siapa yang nak ambil untuk dapatkan ini tiket perkembangan misi syahadah yang kita jalankan, boleh buka Facebook, boleh tanya misi syahadah, search saja misi syahadah, akan keluar insyaAllah posting-posting. Kita akan kita update apa yang kita buat, ya, apa yang kita jalankan, kita islamkan setakat hari ini, setakat 2 hari yang lalu, ya, 5 orang, 1 keluarga misi Islam. Dia di Kuala Lumpur, tapi kita tak berhubungkan siapa lah, dan berhubungkan saya lupa. Dan kita didik, kita datang, kita didik. Dan perkembangan Islam pun kita selalu sejajar di Sabah, terutamanya di Kuala Lumpur Sabah. Saya sendiri sebenarnya tinggal di Kuala Lumpur Sabah, duduk bersama-sama dengan para kuala. Dan ini baru balik hari habis waktu, tapi kesempatan lah bersama-sama dengan Ustaz Abdullah Haji Bermanah, insyaAllah. Dan lagu yang seterusnya, lagu permintaan, lagu yang bertajuk Musafir Berkelana. Musafir Berkelana. Sama. Berjalan bermusafir. Ustaz Abdullah Haji juga bagi semangat masyarakat Islam.
Okay, kita lakukan pada malam ini. Semua.
mana orang berjuang. Dia macam tu kan? Sudah-sudah orang apa nama kumpulan nasib kami?
Ada untuk ke salah? Haa, ada untuk ke salah. Saya nanti yang terakhir. Okey, terima kasih lagu yang terakhir. Lagu ini pun hadiah kami untuk semua persembahan dengan gerakan misi syahadat. Alhamdulillah telah kembang bakar, telah kembang bakar sehingga ke saat ini, yang mana sejak misi syahadat dijalankan sejak 2011 sehingga kini telah pun berjaya diislamkan sebanyak 1,093 orang. Alhamdulillah. Kami harapkan doa semua sebagai saham bersama dan cikgulah lagu yang bertajuk Islam yang telah berkembang. Islam yang telah mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang sebab
dia tidak sekarang suara yang kurang juga dia akan diberi di kondisi dari suara yang baik juga tidak ada. Terima kasih banyak-banyak Bulan Canda. Siapa kita akan bawa mereka ini ke KB UNK Taman Medan PJ? Dekat saya, UNK Medan. Jadi, tuan-tuan terima lah. Ada yang makan dan makan-makan berada di sini lah. Bila lagi dia cantik lah, kawan-kawan. Terima kasih banyak-banyak. Ni lah, cetak tak lah. Ni siapa ni? Jam mana merah? Gisok ke gisok? Gisok. Itu pada mana? Gisok. Bukan gisok. Ataupun produk yang ada buka kat dalam hari ni akan menyumbang kepada kepada pembangunan sekolah. Dan kita tengok dekat sini Ustaz. Ini di antara orang-orang yang pernah hadir ke KP Paksi. Oh, hebat ya. Dato' Dr. Harun J meresmikan sekolah. Nah, apa tu? Tu Ustaz Pirami lah tu. Apa mana Pirami? Oh, Zalimah. Zalimah. Oh, Zalimah. Cekik yang kau suka. Zalimah pun pernah main. Kau salah ke itu? Yang pernah main lagi, Syed Khalid. Kita tahu ini. Tu, kamu nyanyi, lu nyanyi, bang. Jadi lah, bang. Di Arsen, di Arsen. Di Arsen. Saya nak Malaysia. Dalam Malaysia, Ustaz Khalid. Jangan suruh lupa. Ramai lagi? Jadi untuk menghibur anda tadi nasyid. Hari penghujung-penghujung lah hari ni. Ada hari orang kita yang nak nyanyi tadi. Banyak main ni kan. Takkan sibuk ke? Tak nak minta lagu. Lagu sepuluh tu. Meninggalkan diriku.
Gerak Kaki kita malam ini. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudah hadir menyaksikan dan berinteraksi pada malam ini. Semoga anda semua terhibur dan akhirnya insyaAllah. Okey, jumpa lagi insyaAllah di ruang masa dan waktu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dosa macam tu. Apa? Terima kasih tau. Makan dah. Di mana ni? Ah, ada lah. Ada. Betul.